Ledakan yang mengakibatkan kebakaran di gudang peluru milik TNI yang berada di perbatasan antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor terjadi pada Sabtu malam. Bahkan menurut warga sekitar, ledakan keras yang terjadi beberapa kali tersebut terdengar hingga berkilo-kilometer. Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan menyebut kebakaran di gudang munisi daerah Kodam Jaya sudah dapat dipadamkan. Selain itu, ia menyampaikan dalam jumpa persnya jika ledakan tersebut berasal dari gudang nomor 6 Gudmurah Kodam Jaya yang berisi munisi kadaluarsa. Ledakan di gudang nomor 6 gudang munisi daerah Kodam Jaya ini. Dan gudang munisi nomor 6 itu berisi munisi-munisi yang sudah kadaluarsa. Dan pengembalian dari berbagai satuan yang dilayani oleh Kodam Jaya di seluruh wilayah Jakarta ini, dan berkisar kita ada 160.000 jenis munisi maupun bahan peledak yang ada di gudang itu. Dan sampai dengan saat ini kami sudah mengecek seluruh lokasi di perimeter kita, satu kilo ke depan ke arah pemukiman tidak ada korban jiwa. Itu kami tegaskan, tidak ada korban jiwa. Walaupun saat ini memang kami tidak bisa masuk langsung ke lokasi karena masih ada kerawanan ledak-ledak kecil. Tapi dapat kami pastikan bahwa sistem pengudangan di Kodam Jaya ini, di gudang ini sudah sangat aman. Karena lokasinya berada di bunker dan di atasnya ada tanggul-tanggul yang mengamankan kalau ada ledakan yang ke samping. Tetapi kemungkinan kalau ke atas mungkin bisa menyebar sampai ke beberapa tempat. Sedangkan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan jika munisi tersebut sudah kadaluarsa dan direncanakan akan diledakkan di area yang sudah ditentukan yang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ledakan terjadi di gudang penyimpanan munisi sisa latihan atau temuan dan munisi-munisi yang sudah expired. Dan secara sistematis sebenarnya munisi-munisi tersebut akan diledakkan ya, di disposal namanya di pamumpek, tentunya melalui sistematis pemeriksaan dan sebagainya. Dan alhamdulillah pukul 03.45 dini hari api sudah bisa dipadamkan. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan pasca ledakan, Pangdam Jaya dibantu oleh satuan Jihandak dan POM untuk melaksanakan penyisiran dan pembersihan di lokasi ledakan. Kemudian juga satuan teritorial sudah mendata dan mengecek ke pemukiman yang ada di sekitar ledakan, dan diharapkan apabila masyarakat menemukan serpihan atau kelongsong agar dilaporkan ke aparat. Akibat insiden tersebut, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin mengatakan terdapat 135 kepala keluarga yang terpaksa mengungsi. Sebanyak 85 KK diungsikan di kantor desa, sementara sebanyak 50 KK lainnya diungsikan di masjid sekitar perumahan Kota Wisata Bogor. Rabu 3 April tepatnya pada pukul 9 pagi waktu Taiwan, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Taiwan dan sempat memicu sejumlah peringatan tsunami di berbagai negara termasuk Jepang dan Filipina. Pusat gempa berada di sekitar 18 km selatan kota Hualien dengan kedalaman 34,8 km dan guncangannya terasa di seluruh pulau termasuk ibu kota Taipei. Pusat seismolog Taiwan mencatat gempa 7,4 ini sebagai gempa yang terkuat dalam 25 tahun. Sebanyak 26 bangunan dilaporkan hancur dan 91.000 rumah tangga hidup tanpa aliran listrik sementara. Namun pemerintah Taiwan saat ini sedang bekerja untuk memulihkan semua aliran listrik di penjuru negeri. Kementerian Luar Negeri yang sudah berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan KDI Taipei menyatakan hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang dilaporkan menjadi korban dari gempa di Taiwan. Badan Meteorologi Taiwan menyebutkan ada sekitar 25 kali gempa susulan yang terjadi di Taiwan usai gempa magnitudo 7,4. Guncangan gempa ini pun terasa hingga ke provinsi Fujian dan Shanghai di China.
Hingga saat ini, Badan Pemadaman Kebakaran Nasional Taiwan menyatakan 4 orang tewas dalam bencana ini dan 57 orang lainnya terluka. Hampir semua dari korban terluka berada di Hualien. Gimana, Mbak? Kejaksaan Agung memeriksa aktris Sandra Dewi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi timah yang menjerat sang suami Harvey Moise pada pagi tadi. Nampak terlihat kedatangan Sandra Dewi menebar senyum saat menyapa awak media sambil melambaikan tangannya. Harvey Moise merupakan tersangka dalam kasus pengelolaan tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK 2015 hingga 2022. Kejagung juga telah mengajukan pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, menyebut pemblokiran juga telah dilakukan sejak awal penyidikan kasus timah. Tak hanya melakukan pemblokiran, Kejagung juga menyita mobil Rolls Royce milik Harvey Moise, di mana penyitaan ini dilakukan setelah Kejagung menggeledah rumah suami aktris Sandra Dewi tersebut di Pakubuwono pada hari Senin kemarin. Dalam perkara dengan kerugian lingkungan hidup mencapai 271 triliun ini, Kejagung membuka peluang untuk menjerat Harvey Moise dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Sebanyak 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo telah tiba di Mahkamah Konstitusi. Mereka semuanya dipanggil Hakim Konstitusi untuk memberikan keterangan dalam sidang PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum. Di antaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan juga Menteri Sosial, Tri Risma Harini. Menko PMK Muhajir Effendi menjawab tudingan politisasi bansos pada pemilu 2024. Menurutnya, program bantuan sosial yang turun di awal 2024 merupakan program lanjutan dari 2023. Lebih lanjut, Muhajir juga menerangkan jika Kemenko PMK juga turun ke lapangan untuk menentukan wilayah mana saja yang akan diberikan bantuan sosial. Sedangkan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan sejumlah negara terdampak El Nino, termasuk Indonesia, sejak 2023. Akibatnya, beberapa lahan produksi pangan mengalami gangguan, seperti tak bisa menanam dan memundurkan jadwal. Oleh karena itu, Airlangga menyampaikan, hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan yang tentunya mengganggu dan berdampak signifikan bagi berbagai masyarakat. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangannya di hadapan Mahkamah Konstitusi terkait bansos. Sri Mulyani menyebut jika bantuan sosial juga masuk pada fungsi APBN kategori instrumen belanja. Sedangkan Menteri Sosial Tri Risma Harini menyampaikan keterangannya yakni jika bantuan BLT El Nino yang disalurkan pemerintah pada 2023 sudah disetujui DPR melalui rapat bersama Komisi 8 DPR. Ia juga menjelaskan jika bantuan tersebut disahkan pada bulan November 2023. Kan rapat kemudian disepakati apa begitu. Karena kami Halo sobat milenial and Gen Z. Saya Gilang Badutanaya beserta juru kamera Fauzan. Kali ini kami akan melaporkan pantauan arus mudik Lebaran 2024. Kurang dari 10 hari, umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Berbagai moda transportasi dipilih, salah satunya kereta api. Kali ini kami berada di stasiun Pasar Senen. Lalu bagaimanakah cerita para penumpang dan juga PT KAI dalam melayani seluruh penumpang agar perjalanan merasa aman dan juga nyaman? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tak lama lagi. Sebagian besar umat muslim berbondong-bondong merayakannya di kampung halaman. Berbagai macam jenis transportasi menjadi pilihan untuk para pemudik di tahun ini. Salah satunya, kereta api. Stasiun kereta api Pasar Senen terpantau padat 7 hari sebelum Lebaran. Mereka jauh-jauh hari membeli tiket demi dapat berkumpul dengan sanak saudara. Salah satu penumpang, Sahla,
mengaku rela berjaga di malam hari agar lebih mudah mengakses aplikasi untuk membeli tiket kereta api. Ini kebetulan mau ke Jawa Tengah bareng keluarga, papa sama mama. Kemarin waktu beli tiket itu hamin berapa? Kira-kira dari hamin sebulan udah nyari-nyari sih. Nah itu susah nggak kalau dapetin tiket? Pasti, orang tua juga dari malam-malam tuh pasti nguar, malam-malam nggak tidur buat nyari tiket. Itu pasti banget sih, apalagi naik kereta begini. Tahun ini jadi mudik untuk pertama kalinya atau memang setiap tahunnya rutin setiap lebaran pulang kampung? Alhamdulillah, kebetulan setiap tahun usahain mudik juga. Jadi ya untuk sering lah, tapi setahun sekali aja. Biasanya kalau pulang kampung itu, mudik itu hamil berapa sih ya? Sebelum lebaran? Biasanya mepet-mepet, tapi kebetulan ini dapet tiketnya yang agak jauh, jadi biasanya lebih dekat dari lebaran, tapi untuk yang kali ini agak jauh dari lebaran. Sedangkan PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 1.677 kereta api untuk angkutan mudik lebaran 2024. Hal ini disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Hendri Wintoko, yang menyebut jumlah tersebut untuk keberangkatan reguler dan tambahan guna mendukung kelancaran perjalanan selama periode lebaran. Kesiapan itu telah kami lakukan dan hari ini kami siap menyambut angkutan lebaran 2024. Adapun komposisi kereta api yang telah dijalankan masa angkutan lebaran mulai tanggal 31 sampai dengan tanggal 21 April 2024 itu sebanyak 1.677 perjalanan atau perharinya sebanyak 77 perjalanan. Untuk penumpang itu bisa berangkat dari stasiun Gambir, stasiun Pasar Senen di sini, kemudian di stasiun wilayah Daop 1 lainnya selama kereta api itu bisa berangkat, penumpang bisa berhenti. Ya, ada karena ini cuacanya juga hujan. Ada yang namanya AMUS, alat muat untuk siaga. Di situ ada material-material yang dibutuhkan seperti kerikil, kemudian pasir, kabin, kemudian alat berat lainnya ditempatkan di titik-titik stasiun tertentu. Gunanya adalah untuk mengantisipasi jika terjadi gangguan alam yang sifatnya yang dikatakan tadi force majeure. Jadi kami akan lebih siap. Jadi jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kemudian untuk jembatan-jembatan atau bangunan nikmat itu yang ada pendangkalan sudah kami geruk. Kemudian untuk lainnya sudah kami antisipasi kaitannya dengan ram check yang dilakukan oleh tim DJKA dan oleh tim kereta api pusat dan tim kereta api Daop 1 untuk kesiapan sarana, kesiapan fasilitas sudah dilakukan. Jadi kami juga nyatakan hari ini kemarin siap. Selain itu, Iksvan juga menyampaikan tersedia total 957.000 tempat duduk kereta api jarak jauh selama momen arus mudik dan arus balik pada 31 Maret hingga 21 April dengan rata-rata ketersediaan setiap harinya mencapai 43.500 tempat duduk di mana jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Nah, itu tadi laporan arus mudik lebaran 2024 dari stasiun Pasar Senen. Untuk sobat milenial dan Gen Z yang mau pulang kampung, hati-hati di jalan dan utamakan keselamatan. Kalau gitu, saya Gilang Pandu dan juru kamera Fauzan pamit undur diri. Sampai jumpa.